Ini perjalanan kita menuju ini apa ngarannya? Kolam pertama di Kalimantan. Kita ini peserta yang mudah ini kita dapat lawan sini lah. Dan betakon-betakon bang, betakon. Ngaran sini di Jakarta ya. Tapi yang pasti kan Sidin nang menggarap apa gura nang tambak ka jurang ini nih kolam nang di darat. Oke. Artinya Sidin nang pertama kali di Kalimantan Selatan. Iya, pionernya nah, lah. Pionernya ya, nih. Betul. Itu kita dapat. Betul. Nah, betakon lawan anu ada orang yang di sana tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu nih, handak betakon. Iya. Kadinget ngarannya. Sidin nang ujar orang itu nang pemulaan bolah kolam di darat bari iwak. Iya. Apa orang ini kan menyambut betambak kan? Iya, iya betambak. Nah, iya. Orang pertama di Kalimantan Selatan. Iya. Anak pendapat di Sidin. Oh, iya. Pak siapa ngarannya tuh? Pak Haji Alamsah. Oh, Pak Alamsah bujur. Bujur. Haji Alamsah. Ingat sah-sah ya. Kebetulan Sidin ada di situ. Alhamdulillah. Nah, itu Allah tuh. Iya. Lah, jadi harus jadi lah. Terus ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa Haji Alamsah gitu lah. Nggih. Haji Alamsah. Alhamdulillah ketemuan. Ulun ini jauh-jauh datang. Nggih. Mulai di jarak sampai kehabisan burung bebunyi di sini. Mendapat titian. Nah, karena informasinya ya pian orang pertama nang beolah tambak di darat. Nggih. Jadi kayak ini Pak, dulu kan abah ulun bola kolam. Di sini STN dulu. STN. STN itu apa? Satuan Tentara Nasional Memberantas Belanda. Oh. Mbak itu oh. Penerimaan tentara kawan-kawan abah nih jadi tentara. Oh, abah pian nih lah. Oke. Kawan-kawan abah nih. Sidin bola kolam karena dulu apa ngarannya bakat Sidin kolam. Nah jadi bola kolam. Diajukan ke Dinas Perikanan Provinsi. Nah dulu belum ada nila Pak, masih mujair. Sebelum mana tahun? Tahun berapa itu? 65-an. Wah, 65. Tahun 65 lah. Oke. Abang ulun sudah bisa nyangkul tuh tahun 75 sudah jadi kolamnya. Nah, ini bakal Dinas Perikanannya anu kolam Dinas Perikanan Provinsi. Artinya kada salah tuh ulun mencari pian. Enggak salah. Dipadahkan urang artinya orang pertama nang bolah kolam di Kalimantan. Nah, nggih Pak. Jadi 75 sudah lah. 75 itu Pak sudah melayun bolah kolam nih memperbanyak. Dulu. Jadi mujairnya itu lah. Mujair dulu Pak. Kada ada nang lain-lain. Kada ada. Mbak itu perkembang ikan mas. Ikan mas ya kalau dulu ya nang ngawinakan dulu numpet bamalam di padang hutan sini mah ngawinakan ikan mas. Nah, wah ini Pak kegiatan pian. Wah ini Pak ondon untuk pembasaran, tipe pembasaran. Jadi ulun bola jala apung ya kada banyak Pak, sekitar 40 unit lah di Batu Kambing tuh. Oh, jadi di kampung. Nggih. Jadi di Batu Kambing ada 40 unit teman pian. Nggih, jala apung. Ini kira-kira ini bisa pian jadi sana nang memulai. Nggih, bujur Pak. Nah, jadi ulun sekolah ke Saguling dulu. Di Saguling kan ada waduk anu jala apung juga. Kadang Saguling ini di mana? Di Jawa Barat, Pak. Oh, waduk Saguling. Oh, waduk Saguling. Nggih, berhubung di yang kanan kan ada waduk PLTA, jadi ulun memulaikan di situ. Nah, itu. Mbak itu mulai nang 4-5 buah sampai Pak ini 2-3 ribu unit sudah. Jadi di Batu Kambing ini pian jo pionernya nih lah. Nggih. Alhamdulillah Pak. Artinya mulai kuitan. Mulai kuitan. Pionir ini. Ano, kuitan ulun di perikanannya, di kolamnya ya lah. Iya. Ada ulun di bidang pembesarannya. Di jala apungnya. Di jala apungnya. Nggih. Alhamdulillah Pak ini. Nggih. Kawat kita elangin nih. Kawat elangin nih. Alhamdulillah. Artinya pun anak memasakan kan gawe sih. Kaling aja lah. Nggih. Minta nomor Simon kan. Nggih. Aja kan. Iwaknya apa aja Pak? Iwaknya. Ulun nila aja Bang di sana. Oh. Lah maka seorang ini ketujuh patin. Pas. Aja Pak. Nggih. Mudahan pian sehat. Amin. Amin. Sama-sama okay. Mudahan pian sehat juga berataan ya. Amin. Sukses Pak lah. Sukses. Bergerak. Amin. Aja. Datang dulu sebelumnya nih. Karena pian kan pionir. Artinya kita menambah sedikit ya. Nggih. Pesan pian lawan nang
pemula nih di tambak nih. Ya karena masyarakat terutama di jarak sini ya oleh Desa Kiram, ekonominya termasuk beban ekonomi lemah berataan. Mungkin kalau ada sumber-sumber yang bisa dikelola di bidang perikanan, ya di perikanan, yang hobi di pertanian ya kalau mungkin bisa di pertanian. Nggih. Nah karena di sini kan rata-rata orang parat aja ya kalau berataan. Ini gawian peninggalan pakaian pada tuan ya. Nggih. Iya. Artinya dirobah. Dirobah. Secara hidup berubah juga. Nah toh. Itu. Yang kedua ulun salam aja lawan Pamendirin ya Allah, gubernur kita enggak bisa benar biasa. Nah, mudah-mudahan warga hatinya kita bisa diperhatikan, dapat bisa dibantu ya Allah. Nah, itu aja. Amin, amin. Ini Pak pasti nyata diperhatikan. Emang jalan pinang alih Pak ini sudah. Nah, alhamdulillah Pak. Ulun dulu sekolah Pak bersepeda. Jadi ke Karanginten ulun berjual sirih dulu. Mulai sini nggih. Wah ini nyaman dah jalannya lah. Wah ini mah bilang apa ya ke sana ke sini oke sudah. Nikmati. Aja Pak. Nggih, ini hujan pindah belabet dah. Kami enak melarut aja lah. Oh iya kan nggih. Makasih banyak lah. Mudah ketemu lagi karena hilang ya aja bilangnya anu ke Batu Kanding. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.